Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kopi, salam bangpakan, maju terus peternakan Indonesia. Oke, jumpa lagi di channel saya Injan Df yang selalu memberikan informasi tentang dunia peternakan, seperti peternakan kelinci, kambing, domba, ataupun peternakan sapi. Dan saya juga menerima pesanan untuk pakan ternaknya ya, seperti Odot ataupun Indigofera. Jadi barangkali Anda yang mau pesan bibitnya ya, bibit Indigofera ataupun bibit Odot, nanti bisa menghubungi saya langsung. Dan apa saja yang bisa dipesan di saya bisa dilihat di deskripsi ya. Jadi tinggal menghubungi melalui telepon atau bisa juga melalui komentar di video ini. Oke, sebelum tonton videonya lebih lama lagi, minta dukungannya untuk channel saya agar lebih berkembang dan lebih bersemangat lagi di dalam memberikan informasi tentang dunia peternakan dengan cara like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga agar setiap kali saya upload video Anda dapat pemberitahuan atau notifikasinya. Oke, langsung saja. Ini saya lagi memberikan rumput liar atau rumput lapang ya ke kambing saya. Ini kambing etawa ras Kaligesing, sekitar 1,5 bulan yang lalu saya ambil langsung ke Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Dari awal kambing ini di tempat saya memang tidak doyan ya rumput liar atau rumput lapang, jadi ini lagi tak pelajari dan alhamdulillah sudah beberapa kali saya kasih rumputan dan ini videonya bisa dilihat sendiri, sudah doyan rumput liar atau rumput lapang. Memang awalnya tidak doyan, benar-benar tidak doyan, hanya dilihat saja, lebih ke rambanan. Kalau rambanan memang langsung lahap, langsung dimakan ya. Jadi apapun pendapat orang yang memang kadang ada yang bilang kalau kambing etawa itu doyannya ramban ya, atau dedaunan yang sudah benar-benar disukai oleh kambing etawa ini. Tapi nyatanya memang harus kerja keras agar bisa doyan rumput liar atau rumput lapang, dan alhamdulillah menghasilkan hasil yang menggembirakan buat saya karena sudah sedikit demi sedikit kambing etawa yang saya pelihara sudah doyan rumput liar ataupun rumput lapang. Oke guys, mungkin itu yang dapat saya share, pengalaman saya pribadi bahwasanya di dalam peternak itu harus benar-benar ekstra sabar ya, jangan hanya teori yang kita dengarkan atau kita kaji, tetapi harus selalu juga dipraktekkan agar bisa yang namanya teori dan praktek itu harus seimbang ya. Oke guys, mungkin itu yang dapat saya share atau berbagi pengalaman. Semoga bermanfaat dan sekali lagi jangan lupa dukung terus channel saya agar lebih berkembang di dalam memberikan informasi dunia peternakan. Caranya mudah, dengan like videonya, terus klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar setiap kali saya upload video Anda dapat pemberitahuan. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di-share juga ke teman-teman agar yang lain juga tahu bahwasanya kambing etawa ini juga doyan rumput liar atau rumput lapang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kopi, salam bangpakan, maju terus peternakan Indonesia.